balas dendam di MotoGP Argentina. Pengalap tim Yamaha Monster Energy, Maverick Vinales, lagi-lagi gagal menunjukkan performanya di MotoGP Qatar hari Minggu kemarin. Mengawali start dari pole position, Vinales terpaksa harus puas finish di posisi ketujuh dan harus mengalami kesaksi oleh Valentino Rossi yang start dari posisi ke-14 dan finish dengan besar. Tetap di mengaku jika dirinya saat itu kesulitan menyalip lawan karena bermasalah dengan daya cengkeram dan belakang. Anehnya saat sendirian, Vinales mengaku mampu melakukan putaran dalam waktu 1 menit 50 detik. Tapi begitu berada dalam satu rombongan bersama rider lain, ia kesulitan menyalip sehingga kehilangan waktu. Yang terjadi adalah saya tidak bisa menyalip, itulah masalahnya. Ketika saya sendiri, saya bisa melakukan putaran dalam waktu 1 menit 55 detik. Tapi begitu saya ketemu pembalap lain, saya tidak bisa menyalip, jadi saya kehilangan banyak waktu. Saya kepayahan dengan cengkeraman depan, ujar Vinales, dikutip dari laman MotoGP. Pada balapan selanjutnya di sirkuit Termas Berlio Mendel, Argentina, 31 Maret 2019, Vinales bertekad akan mengubah taktiknya sehingga kejadian seperti di GP Qatar lalu tak terulang. Pembalap asal Spanyol tersebut berniat tampil agresif sejak awal latihan. Dia ingin balas dendam. Saya mungkin akan mencoba hal yang berbeda di Argentina. Mencoba bertarung dengan pembalap lain sejak latihan sedikit lebih agresif. Kami akan mencoba sesuatu agar lebih baik.